duluan. Ayo, go. Enggak. Cepatlah, jangan malu-malu. Biar orang tahu kalau kamu tuh anaknya smart. I say. Okay. Fear. Yang kenceng, yang kenceng. Oke. Okay. I say fear. Dan di lu. Ya enggak kena lu enggak kedengeran ini netizen ini handphonenya. Apa volumenya pada enggak bagus. Kami bohong, aku belum bisa dan itu bahasa 10 Jerman bisanya Inggris. Enggak, itu. Kamu bisa. Kamu tuh suka malu. Ayo cepet, jangan malu-malu. Ayo benar cepetan. Orang lagu aja kamu bisa hafal dua lagu bahasa Jerman. Enggak, Amin bisa bersiusan, aku enggak bohong. Enggak. Siusan ini kamu bisa ini siusan. Enggak. Ayo cepet. Try, use your eye, try first lah. Itu benar disertipi dulu. Giginya nggak ompong. Finirnya kemarin gara-gara pakai penyangga gigi, finirnya copot. Sama dokter Devia mau dibenerin, tapi guanya belum sempet ke sana. Banyak anak gak tau ini. Emang gak tau. Bisa kok kan gak suka aja. Cepetan bang, cepetan ayo bro nih. Ini mumpung netizen lagi banyak nih. Nine, why, dry, fear. I try, dry, fear. Ayo abang bisa, abang biar pakai tangan, pakai tangan. Nih, ulang. I try, dry, fear. Phone. Six. Seven. Ach. Nine. Ten. Terus? Sin. Hah? Apa tuh? Coba. Siusan. Ini Amin juga siusan, ayo. Bisa aku dad yang ajarin Amin. Waduh kacau nih Miss, kamu berarti. Coba kalau nama how what's your name bahasa Jermannya apa? Mana? Coba. Aska. What's your name? Kan my name itu kan my name. Kalau di Jermannya my name itu bilangnya gimana? Kamu mah is Aska Nafila. Coba ulang. My name is. Itu mah bahasa Inggris dong. My name is. My name is Aska Nafila Muwadi. Terus Aska tahu bahasa Jerman apa? Coba ajarin Ami dong. Aduh. Ami, misalku nggak pernah kasih tahu Ami, nggak percaya. Ami, kamu kasih tahu. Kamu kasih tahu, kamunya nggak listen. Jerman lagu. Nggak mungkin. Iya. Enggak. Udah. Iya. Coba. Cat bahasa Jermannya aja cat. Bener tuh. Cepat. Kalau dog bahasa Jermannya dog. Mami dik emang iya? Nah, bohong nih. Nggak tahu, Ami. Apa yang kamu tahu bahasa Jerman? Cepat, Ami. Kalau nggak, Ami tanya terus. Ami nggak mau berhenti. Sampai. Aska bahasa Inggris sudah lancar. Ayo, cepet. Ayo, kamu nggak mau makan ayam lagi ya? Kamu harus diet kalau kamu... Kenapa sih, Ami? Itu aja, Ami mau tahu aja bahasa Jerman yang udah kamu tahu apa yang ada di brand kamu, coba. Tuh kamu ketawa mulu. Oh ketawa. Iya coba kasih lihat nih. Biar netizen tahu. Nah coba lihat ke sini, lihat ke kamera. Ayo coba. Yang aja itu yang aku tahu. Apa? Ami belum dengar. We get the same zoo. Hah? Itu minnya itu bahasa Jerman. Ami jangan bilang salah. Ami nggak bilang salah. Ami bilang Ami nggak tahu karena kamu artikulasinya nggak jelas. Makanya yang jelas dong coba. Siusan. We get the same zoo. Ulangnya cepet pelan. We get to see and then so very good. So, udah gitu aja.
udah Ami. Ami udah tahu makanya. Ami udah tahu makanya Ami tanya biar Ami tahu kan. Emang itu aja. Ami. Ya apa-apa tadi? Abang pintar Pak. Iya, Abang ini paling good loh, paling good. Coba. Yang jelas tadi enggak jelas Ami. Oh iya, the siren those are good. Udah. Oh, itu artinya apa? Itu artinya kan terus melakukan respon kan terus itu minnya begitu siren those are good. Sergun itu minnya iya. Oh, sehr gut itu minnya iya. Iya. Oh, itu bahasa Jerman. Iya. Oh, Aska ditanya, Aska pintar ngaji enggak? Iya. Pintar, Aska ngaji coba. Coba. Ami, aku lihat di app aku ada konak yang udah tahu sholat kayak mana, ada barangnya bertahu sholat kayak mana. Coba kayak mana sholat? Sholat kayak gimana sholat? Coba kasih tahu, ini banyak netizen yang gak suka sholat nih. Coba kasih tahu sholat. Ini kan ada mainan sholat buat anak-anak. Iya, ada mainan sholat buat anak-anak. Ini kan harus beliin bakal sholat. Kenapa sholat? Tapi aku mau beliin yang buat anak-anak belajar sholat. Aku belum lancar sholatnya. Kamu belum lancar sholatnya? Aduh, Masya Allah. Gak apa-apa, pelan-pelan dong. Kan masih kecil. Tapi aku mau yang Nabi itu yang kasih tahu kamu sholat kayak mana. Oh, oke, nanti kita beli ya. Kita beli. Apa tuh namanya? Coba kan tanya Miss Guru Kanji kamu. Bukan, di app. Aku melihat. Di app, ada di app. Buka. Aku lagi nonton TV terus ada iklannya. Iklan apa? Nanti aku lihat, nanti kok ada, nanti aku bilangin Ami. Oke, coba kasih tahu netizen baca doa mau tidur. Bismillah. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amo baikana. Bismika. Allahumma ayya bo bismika amut amin. Amin. Doa mau makan, doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amo baikana fiwal lata wa ikhnas banana. Amin. Apa doa apa lagi ya? Bisa lagi yang lain. Bisa. Doa Al-Fatihah. Amin. Bisa, Aska bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Robbil alamin. Terus. Jadi ini habis ada nama baterainya ini. Ada baterainya. Enggak nama turut. Enggak boleh hari sekarang kamu harus ngomong terus. Enggak. Harus ngomong terus. Enggak. Coba Aska ditanya itu Aska berat badannya berapa? 35 35,3. Wah. 35,3 itu is heavy or not? Heavy enggak? Iya. Oh. Udah boleh enggak aku nonton iPad? Enggak boleh dong, udah malam, enggak boleh. Abisnya kita harus tidur, kita sikat gigi dulu. Enggak. Terus bilangin dulu sama netizen. Iya, Ami, jadi aku nunggu netizen jadi bisa main iPad. Ya kan dari tadi juga main iPad. Kamu harus ngomong sering-sering, kamu ngomong sama bukan netizen. Biar netizennya pinter kayak Abang. Coba bilang netizen. Netizen. Yang benar netizen. Netizen. Gitu. Kamu harus. Banyak. Baca. Karena. Sekarang. Lagi covid. Jadi kalian harus banyak baca. Buka Google. Nonton berita. Supaya kalian jadi smart. Kayak siapa? Aku. Iya. Yeah. Coba kasih tahu ini hidung Aska. Perfect. Ya kenceng, ini hidung Aska. Perfect. Oh, kulitnya. Perfect. Karena Aska anak. Bule. Emang aku bule. Aska anak Nikita Mirzani. Tapi aku bule juga. Kamu bule dari mana? Kamu mah bukan bule. Kamu tuh Asia Tenggara. Ami, bilang aku bule. Iya, mana Ami pernah bilang kamu bule? Aska itu anak Asia Tenggara. Aska itu Arabian, Arabik. Ala wasalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu gitu kalau ngomong.
Ya Habibi. Aska ditanya tuh, sekolahnya kelas berapa? Senior. Senior itu kelas berapa? Orang gak ada yang tahu dong. Senior itu gak kelas kan, belum naik kan, baru naik kelas 1. Iya, berarti udah kelas 1 sekarang. Aku enggak, belum meminta, masih lama. Enggak dong, next month tuh kamu udah ini, 1, kelas 1. Iya, next month. Bentar lagi, udah kan udah naik kelas. Iya, ya kan? Bentar lagi aku kelas 1. Iya ya. Aska anak siapa sih? Nikita Mirzani Mawardi. Cuman Nikita Mirzani Mawardi kan? Iya. Enggak ada yang lain. Iya. Are you happy with me? Yes. Kok iyanya pelan banget? Nanti disangka netizen enggak happy loh. Yes. Nah, itu dong. Coba kasih tahu sama netizen, Aska kalau mau beli apa-apa dibeliin enggak sama Ami? Iya. Terus kalau mau beli apa-apa sama Ami harus apa dulu? Harus. Study ya. Terus belajar. Belajar. Terus. Turun berat badan. Turun berat badan. Oh, turun berat badan. Emang kenapa sih harus turun berat badannya? Ini mau beli laptop. Bukan. Kenapa Aska harus turun berat badannya? Kenapa? Buat biar apa? Biar healthy. Biar healthy. Aku aja gak sakit sekarang. Kamu gak, ya kamu gak sakit. Tapi nanti kalau kamu udah over, ya overweight nih, nanti kamu sakit. Itu namanya love. Aska, are you happy to be mommy Nikita-san? Apa sih? Kok bahasa Inggrisnya salah ya, Bang? Apa yang salah, Bang? Itu correct. Correct itu. Correct. Are you happy to be with me as your mom? Iya. Yeah. Ami baik enggak? Baik, tapi aku aja buka pintu kamar mandi, Ami lagi di dalam marah-marah gimana? Ami kan lagi tadi ya, kan cuma tadi Ami marah-marah, tapi kan Ami bukan marah, tapi Ami bilang jangan buka-buka pintu terus, itu bukan marah dong. Ini kakak Lali, aku tadi mau bilang semua baju kakak tidak ada, cuma adanya baju tidur. Mana enggak, bukan baju renangnya kakak Lali kesempitan, namanya gitu, bukan enggak ada. Mami kan suruh pakai celana pendek, bro. Kan, celana pendeknya sobek semuanya. Ya karena itu semua lah, sama kakak Lali juga nih, badannya nih. Enggak, dia enggak besar. Wah, ini capture dulu ya. Siapa tahu ini bukan akun fake supaya bisa kita cari siapa ini. Nah, dah. Terus abang? Ya udah bilang. Ya udah. Aska nggak gendut ya? Coba kasih tahu netizen. Aku nggak gendut bilang. Aku nggak gendut. Tapi. Apa? Kok kentut? Kok mau kentut? Coba kasih tahu. Apa tadi? Kamu belum pup ya? Udah. Pup banget pup ya? Kentutnya? Bleh. Aska mau sunat gak? Coba kasih tahu Aska. Aku udah emang udah sunat. Oh, abang udah sunat. Terus bilangin abang itu gak gendut, Aska itu gak gendut, tapi... Aku gak gendut, tapi... Tapi apa? Aku... Berisi. Ya, Aska perutnya gak buncit, coba kasih tunjuk perutnya. Coba, tuh. Aska perutnya gak buncit, tuh. Aska perutnya one pack. Tahan terus biar perut kamu gak buncit. Jangan gitu, bertegak. Tuh, Aska gak buncit, perutnya kecil banget dia. Aska gemoy, tuh. Gigi dulu, jangan dulu pergi. Sudah gigi dulu. Ya, sudah gigi dulu. Waduh, ini satu nih. Fukushima.
Ini yang kecil nih. Halo, bilang. Halo, gitu. Ayo coba deh. Sini, sini, bilang dulu nih. Halo. Ya Allah. Itu celananya, celananya teh. Ya udah ya netizen ya, karena ini sudah malam. Jadi kita mau tidur dulu karena besok gua harus kerja di hari Minggu. Ya, bye bye. Mau lihat Arkana? Boleh-boleh ini. Eka liatin Arkana ya, tapi sebentar aja ya. Arkana kenapa sih rambutnya dipotong? Karena rambutnya udah kegondrongan, dia suka gini-gini nih. Aku juga. Aska juga dipotong rambutnya. Biar lebih simpel nih ini. Mates. Jangan ke atas. Sini. Mau ke atas. Di atas, Dede. Dah tuh ya. Selamat beristirahat kalian semua ya. Jangan lupa selalu bantu pemerintah untuk menerapkan 5M.